Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerbangan ini kami menuju ke Tawau dan juga Semporna, dan kami akan mendarat di lapangan terbang Tawau untuk pergi ke Semporna bagi melihat apa yang ada di Pulau Mabul. Jadi malam itu kami disambut oleh Ana, seorang pengusaha kereta sewa yang memandu sendiri kereta dan juga van, ada dua buah van menuju ke hotel di Semporna. Tidak semua ni yang macam dia ada sedikit kait ke mana lah pemiliknya. Oh, ada pemilik. Sudah sampai di hotel Semporna. Yeah. Alright, so hari ini kita ada dua pulau, Mabul dengan kapal lain, okay? So, tamu. Perjalanan kita dari sini ke Mabul, Mabul, apa dia? Mabul, ya. Mabul. Jadi kita ada di Mabul. So, alright, nanti di sampai di Mabul kita akan masuk ke Jetty Water Bangalore untuk ambil gambar apa semua. Tapi untuk masuk ke sana, kita sedia maklum kita kena bayar RM50 untuk satu orang. Okay. Lepas kita ambil gambar, saya dengan Amy akan tolonglah ambil gambar you all. Lepas kita bergambar ambil. Alright, so ada apa-apa pertanyaan tadi? Alright, terima kasih ya. So, semoga kita enjoy dengan kami hari ini lah. Kita semua enjoy. Alhamdulillah. Ini, Mama nak tukar baju? Baju ni kecil. Mama nak baju Ali. Itu penting. Baju Ali, Mama nak tukar? Oh, ni Amy shirt. Awak bagian apa tadi? Bagian apa? Aiming. Iyalah, aiming. Bagian apa, kerja apa? Tolong. Oh, tolong.
Sekolah Kebangsaan Mabul. Sekolah Kebangsaan Pulau Mabul. Terus sekolah menengahnya di sana? Menengah tak ada. Menengah kesempurna. Hari-hari berulang? Tak, juga lah. Dia kira macam dia duduk dekat rumah. Asrama, asrama lah. Asrama. Nanti Sabtu Ahad baru orang akan balik Mabul. Oke, selamat sudah sampai Mabul. Di Pulau Mabul ya. Ya, rombongan kami kita sampai Mabul. Mabul yang bawa kami setelah melalui gelombang lautan. Oh, tunggu sana. Jom. Keindahan Pulau Mabul.
I love mabul guys. Dan saya tengok dah pelancong paling ramai ada dari negara China, Borneo Villa. Cakap pun dah penat ni, ha, berjalan dari semalam tak berhenti. Jernih betul airnya ya. Ui lawannya, ui lawannya. Lawannya, ya Allah. Sewa bilik ni agaknya berapa lah ya? RM1,000 lah agaknya. Oh, sejuk lah kat sini. Tadi sana macam panas, ini tak. Pokok tu palsu ke betul? Betul. Ya. Yeah. Pokok dari negeri China? Original. Masuk sini barulah sejuk. Saya tunjukkan di sini untuk menikmati pemandangan-pemandangan dan suasana yang mendamaikan. Semua nama villa di Borneo mabul, mabul. Kita masuk alam pantas ya. Pulau Sipadan. Ini Pulau Mabul. Ini Kapalai. Oke. Mabul. Dari Pulau Mabul pergi ke Pulau Kapalai pula untuk snorkeling. Tapi aku ni ialah pengecut. Aku tak berani nak terjun kat situ. Anak isteri akulah yang buat snorkeling tu. Aku duduk-duduk berbual dengan ahli rombongan dalam bot ni lah. Dan juga captain bot. Okey, sekarang ni kita inilah Pulau Kapalai ya. Jadi sewa-sewa ni RM1,000 lah sini. Semua sini RM1,000. Satu malam apa tu? Yang ini 750 pas satu bilik. Satu malam. 750. Sahaja. Sahaja. Ha. Ini cik-cik semua ni tempur ramah sikit. Bawa datang berapa orang? Empat orang. Tadi yang lain. Oh tu itu honeymoon ke apa? Suami isteri. Oh suami isteri. Saya ingat kan tadi ada ramai macam. Oh jadi saya ingat macam baju sama aje.
Ini adik-beradik ke apa? Kawan, adik-beradik. Yang ni? Kawan. Habis hari ni tak cuti? Eh, tak kerja? Tak, cuti seminggu. Oh, majikan baik eh? Senang nak cuti? Hamil kerja. Jadi, bila balik sana tu? Malam ni? Datang ni bila tu? Datangnya hari Senin. Senin. Oh, dah lama juga. Ini hari apa tu? Tak ingat dah hari dah. Kamil. Duduk sini pun tak ingat. Balik sini berapa? Bila lagi? Tak tahulah. Dia kena kumpul duit. Oh, dia kira pakej dengan apa nama company ni? Windia. Turun tau wow. Naik kereta. Naik van tu lah yang Cik Ana tu eh? Tak tahu van travel lah. Okay. Oh, balik terus pergi Tawau? Penerbangan malam lah? Ini kali pertama ke? Kali ke berapa ke? Tak menyelam, rugi. Kita orang dah all out lah. Kat mana? Kat mana? Ribuan. Oh, banyak semua pulau dah masuk. Habis pulau. Abang ni bawa ai. 38. Abang bawa. Pertama dari semalam ke abang ni? Yang pertama tu dengan orang lain. Oh. Okey, selamat berlibur. Okey. Itu dia peserta pertama dari Kampung Parit Sarkun. Mana budak kecil tu? Hilang. Eminya mana? Selama menghabiskan ya sesi pengserengkulingan persenekulingan apa susah? Mana dia? Engkau selesai sudah pengembaraan dan juga aktiviti-aktiviti pulau di Pulau Mabul dan juga Kepalai. Kita kembali ke Pekan ataupun Bandar Semporna ya. Pengalaman ini adalah cukup menarik meskipun mencabar akulah. Kerana aku ni takut naik boat ya. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Terima kasih kepada Maida dan juga Cik Rosli dan Cik Adik Amy kita yang membawa kami ke pulau ini. Terima kasih anda yang menonton.